Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat YouTube dengan saya, ya, channel Petualangan. Kali ini saya sedang berjalan-jalan di daerah persawahan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Ini jalan irigasi ya sahabat. Jadi, tapi lumayan cukup bagus jalannya. Dan ini padinya lagi menghijau. Yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya tetap semangat untuk selalu mengupload video-video terbaru dari channel ini. Ini sekedar jalan-jalan aja nih sahabat ya, menghilangkan penat di hari Minggu. Dan ini supir saya nih, sahabat. Saya disupirin sang istri. Hati-hati sayang. Iya, pelan-pelan aja. Ini masih termasuk Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ya sahabat, Bogor Timur. Di sini masih didominasi persawahan ya. Karena emang Bogor Timur ini dikenal dengan sentra persawahan yang cukup lumayan luas. SD Negeri Jonggol 06. Wah. Oh. Orang remnya. Supirnya sangat meresahkan nih sahabat sebenarnya. Saya kurang pede sebenarnya dibawa sama dia. Takut terjadi sesuatu. Nah, lihat nih sahabat. Ini padinya lagi menghijau nih sahabat ya. Karena ini emang udah melewati masa tanam ya, kurang lebih 1,5 bulan atau mungkin 2 bulan. Panjang juga nih ya perjalanan sahabat. Lihat, bapak-bapak tani sedang mengangkut gabah. Oh, ini sebelah sini udah panen ya, udah lama nih kayaknya. Ini irigasinya tapi nggak ada airnya juga. Kita pun belum tahu, ini sebenarnya sih nggak jauh dari rumah kita ya sahabat, tapi nggak tahu, belum tahu keluarnya di mana. Ini agak ngebut dikit sayang, jangan terlalu pelan. Anginnya kenceng gak ya? Nah sahabat, persawahannya cukup luas sejauh mata memandang. Sebenarnya Indonesia ini, aduh, dikaruniai alam yang cukup subur ya. Berbeda dengan negara-negara lain di belahan bumi lainnya, ada yang tanya tanahnya kurang subur gitu ya. Kita baru tahu jalan sini ya. Ternyata bagus jalannya nih, cuman belum tahu keluarnya di mana. Oh, ini irigasi. Iya, irigasinya kering. Sahabat, persawahannya lumayan. Ada bebek juga tuh. Ada yang ternak bebek di sini. Kalau ternak bebek di dekat persawahan begini enak, banyak keong dia. Makan bebek tuh kan keong ya, keong sawah. Jadi kalau punya bebek di persawahan begini ya gampang lah ternaknya, karena pakannya itu mudah didapat di persawahan.
Iya. Cangkul. Cangkul sahabat tangan saya. Megang gimbal. Awas, awas, pelan. Itu polisi tidur di depan, pelan kan. Allahu Akbar. Pinggir, pinggir. Awas, ayo, ayo terus. Ini sahabat. Enak banget di sini. Berapa menit ya, udah 8 menit. Oke sahabat, karena kita udah mulai sampai, jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.